kembali lagi channel aku. Dan halo semuanya. Hai guys, jadi di video kali ini aku akan kasih tahu kalian produk terbaru dari Scarlett Whitening guys, yaitu body care-nya yang body lotion-nya guys. Dia baru ngeluarin yang varian Jolly guys. Nah, ini itu wanginya itu seperti YSL Black Opium Parfum guys. Parfum yang mereknya terkenal banget guys. Nah, jadi aku penasaran banget guys karena aku udah nyobain sebelumnya itu yang varian lainnya guys. Dan itu mantep banget dan pas banget di kulit aku guys. Dan kulit aku itu sekarang udah cerah dan aku pengen nyobain yang varian Jolly ini guys. Oke teman-teman, sebelum mulai videonya jangan lupa subscribe channel ini ya, like video ini dan komen-komen plus share ke teman-teman kalian. Oke, jadi aku mau kasih tahu kalian cara urutan menggunakan body care dari Scarlett guys. Pertama itu kita pakai body scrubnya ya. Body scrub ini yang wangi pomegranate. Nah, kemarin aku udah nyoba yang romansa. Aku mau coba yang pomegranate lagi, guys. Kita buka ya. Oke. Wow. Isinya banyak banget nih. Isinya itu 250 ml, guys. Nih. Oke, jadi aku langsung pakai aja ya, guys. Tuh lihat tuh. Wow. Teksturnya itu bagus banget ya. Aku mau pakai di tangan sebelah kiri, guys. Biar bisa lihat perbedaannya before dan afternya. Aku pokoknya olesin aja guys body scrubnya nih. Buat teman-teman, olesin body scrubnya pertama dulu ya guys ke tangan kita. Nah, kalau udah dioleskan secara merata, tunggu selama 2-3 menit. Diamkan aja guys. Jangan diajak bicara ya, dia kan gak bisa bicara. Aku udah tunggu selama 2 menit, jadi ini langsung dibilas aja menggunakan air bersih. Aku bilas dulu ya. Nah, tangan kiri aku udah aku bilas guys. Nah, tahap kedua kita pakai shower scrubnya. Nah, kali ini aku pakai yang varian cucumber yang warna hijau toska guys. Lihat deh, ini aku baru pesen, baru order dan nyampe ke rumah aku aman banget karena dilengkapi dengan bubble wrap guys. Tuh, jadi dia nggak bocor gitu. Terus tuh ada plastiknya lagi. Nah, juga di boxnya itu aman banget karena juga dipasang bubble wrap guys di semua produknya. Pokoknya kalau kalian order gitu kan, nyampe ke rumah teman-teman semuanya pasti aman, nggak bakal bocor-bocor. Kita buka dulu yuk. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu menggunakan shower scrubnya. Oke. Okay. Nih kita tuangkan ke tangan ya guys. Oke, secukupnya aja. Tuh lihat guys, teksturnya wow, ada buliran-buliran warna merahnya juga tuh. Bagus banget ya. Harum banget guys. Wanginya tuh kayak fresh gitu loh. Asli harum banget ini. Aku jadi suka guys yang varian cucumber ini. Yuk langsung kita oles ke kulit kita. Oke. Wow. Asli ini lembut banget di tangan aku ya. Wih. Wah, harumnya aku suka banget guys. Cucumber. Wah, ini bakal jadi favorit varian aku nih guys. Wanginya tuh fresh gitu loh guys. Oke. Nah, kalau udah diolesin, lalu kita bilas guys menggunakan air bersih. Jangan pakai air parit ya. Huh? Aku bilas dulu, dadah. Nah guys, aku udah bilas dengan air bersih. Tunggu sampai kering ya teman-teman. Seperti ini tuh. Nah, tahap terakhir guys, kita olesin body lotionnya. Nah, ini sih guys, body lotion produk terbaru dari Scarlett yang varian Jolly. Nih.
Wanginya itu seperti YSL Black Opinium, guys. Body lotionnya itu aman banget karena di sini ada pengamannya, guys. Jadi kalau pakai pengaman ini tuh ditekan nggak bakal tumpah. Jadi cocok banget sih untuk dibawa traveling. Nih kalau dibuka baru bisa dikeluarin isinya. Tuh, tek. Nah, tuangkan di tangan. Tuh. Wah, teksturnya bagus banget ya. Oke, langsung kita olesin ya. Tuh. 3, 2, 1. Wow. Pokoknya diolesin secara merata ya, teman-teman. Gak tau kenapa guys, harinya keseneng banget pakai produk Scarlett ini. Bener-bener bagus banget, wanginya juga harum. Terus enak lagi diaplikasikan ke kulit kita. Body lotion Jolly ini itu mengandung glutathione, vitamin E, niacinamide, kojic acid untuk mencerahkan, melembabkan, dan menutrisi kulit kita guys. Fungsi dari body lotion Jolly ini itu sama seperti produk Scarlett yang wanginya yang lain guys. Nih seperti aku kemarin udah coba pakai yang freshy, itu fungsinya itu sama guys, sama-sama bagus untuk kulit. Nah selesai deh, mari kita lihat before dan afternya guys, perbedaan menggunakan produk dari Scarlett ini dan ini yang nggak pakai. Coba 3, 2, 1. Wow, kelihatan gak guys bedanya? Nih, di secara langsung itu kelihatan banget guys. Kalau di kamera bagaimana? Kelihatan banget bedanya, jauh banget ya. Membantu mencerahkan kulit kita guys. Tuh, yang kiri yang ini lebih cerah ya guys, yang ini. Gampang banget kan guys, dan simple banget menggunakan produk dari Body Care Scarlett ini guys. Nih, yaitu ini ada varian barunya produk body lotion Jolly-nya guys. Dan teman-teman bisa mendapatkan produk Scarlett ini, satuannya itu harganya cuma Rp75.000 saja. Dapat diorder melalui Instagram di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tutorial dari aku bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.